Halo Smart Viewers, welcome to Reload Games on Review. Kita sekarang kembali lagi memainkan sebuah game tidak lain tidak bukan, yaitu Little Nightmare 2 yang kemarin sudah kita lewati di chapter 3 ya. Kalau gue lihat ya, chapter selection kita lihat. Ya kan? Oh, masih 2 ternyata guys. Masih 2. Ini kita menuju ke 3. Langsung aja kita masuk ke gamenya. Udah penasaran, udah nunggu-nungguin banget kan kelanjutan Little Nightmare. Nah ini, kalau teman-teman lupa, di episode sebelumnya itu kita kabur dari orang yang bawa shotgun ya. Terus kita keluar rumah, keluar masuk rumah maksud gue. Kita lihat ada apa di sini. Ntar ya, ini apa nih yang gelantungan nih? Kayaknya baju ya. Baju digantung di TV. TV-nya digantung maksud gue. Yoi kan. Kita nyebrang kan. Bentar. Ada sesuatu nih kayaknya nih. Ini apa nih? Nah, ini kayaknya bisa dibuka-buka nih. Coba kita ke sana. Ada apa? Nggak ada ya, gue iseng aja guys. Soalnya kalau main kayak gini tuh harus banyak-banyak explore. Oh ini kaca. Semoga gue nggak kelihatan dah, ini monitor nggak bisa lebih terang apa ya? Oh ya udah bener dah, udah langsung sini. Tidak lain tidak bukan dah. Ini tempat dapur, bar. Nggak ding, restoran sih kayaknya. Kok gak mau sih naik? Woi, gak mau naik lagi. Ya udahlah. Kita berarti cari tempat. Lanjut perjalanan. Ini gue gak sukanya kalau misalkan kita terus-terus segini tuh ada yang kelewat gitu loh. Gue gak suka tuh. Nah kan, bener kan? Apa gue bilang? Kita harus bawa sesuatu buat lompat ke situ. Bener apa kata gue? Bawa apa ya? Oh, bawa kardus tadi ya? Bawa kardus tadi sih kayaknya. Tapi cara ngelemparnya gimana? Duh. Hop! Lompat. Hop! Nah, ini dia nih. Kardus ini nih maksud gue. Nah, bener. Dah, yuk. Bisa nggak? Lah? Nggak bisa sih. Alah. Yaudah, ini aja bawa sepatu nih. Lah, kok nggak bisa ya? Berarti bukan dari sini ya? Harusnya dari dalam ya? Apaan ya? Ini bisa kita bawa ke dalam ya? Coba gue lihat dengan teliti guys. Apa ya yang bisa kita bawa? Hup! Gak ada loh. Kok gak ada ya? Apa ini nih? Ini tadi sih bisa dinaikin, lompatin nih. Gak bisa, sumpah. Ya udah, baiklah. Coba kita cari tempat lain. Ada apakah di sini, guys? Tenang aja, main kayak gini tuh harus sabar. Ini apa? Oh, lompat. Nah, di sana ya nggak bisa-bisa. Kata kita dibantuin sama dia. Hop! Shoot!
Boom. Hup. Nyaris aja, Bung. Hai. 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 Buset. Sokin. Sokin, bro. Ini ngerti bahasa sokin gak ya? Kita naik. Shung. Waduh, gue disuruh lompat lagi. Oke, Gan. Kita naik, Gan. Tadi di sini ada apa? Gak ada apa ya? Ada orang ngeglitz lagi. Harus kita dapetin nih, orang ngeglitz. Cihui. Iya, yeah, begajulan banget ya. Ada baju lagi digantung kan. Apa lagi nih? Perasaan gua gak enak nih. Gue kayak diserap gitu ya. Beran. Oh, gue disuruh matiin TV-nya gak sih? Bukan matiin apa, maksudnya ke arah TV-nya. Sekarang ngapain sih gue? Boom. Wah, kita masuk ke di dunia lain, guys. Sumpah nih. Wah, udah fix di bulan nih kita. Bulan apa air sini? Lah. Keluar lagi gitu kita dari TV. Sudah, kita lompat saja. Waduh, kaget gue pikir jatuh. Emang jatuh sih. Apa ini gue? Oh, narik. Ya, tarik. Tuan. Tas kemana? Oh, masuk ke sini. Yuk, masuk yuk. Kameranya jadi jauh banget. Tenot. Lagi. Tenot. Lah, segitu. Bukan dari situ, masa sotoy. Nih, dari sini. Naik. Jadi ini latarnya gedung-gedung gitu ya. Town sih, maksudnya kota. Kalau itu kan kapal yang nightmare pertama.
Nih, naikin dulu. Sung. Hah, horor amat nih lukisan. Ya gue jadi gak bisa lihat. Ntar lu terangin dulu lah, gak kelihatan gue. Ada apakah di sini? Apakah yang bisa kita ambil, guys? Kok dia ngambil kak? Ini kardus? Oh, otak itu. Buat apaan? Gue juga nih. Buat apaan? Gak ngerti gue. Buat apa sih? Yaudah, kita keluar lagi aja. Tidak ada yang tahu kita kemana. Kunci. Lu ngapain megang gituan, ngapain? Oh, buat ini, paham. Buat ini, benar. Ayo. Hah, ngering. Eh, gue suruh ngapain ini? Matiin dulu kali ya. Kamera nyala. Stop. Nah, terus. Sini kan. Sini gak? Ih, enggak loh. Suruh ngapain sih gue? Udah sampai sakit perut gue. Itu kenapa matanya bercahaya ya, fotonya? Coba deh kita masuk lagi ke sini. Kita cari tahu. Ada apa di sini yang bisa kita ambil? Bodoh lah, jatuh mulu. Wih, nah. Hup. Us. Horor juga. Hup. Enggak, bukan. Ngapain sih, weh? Mana enggak kelihatan lagi. Ya, gue di mana nih? Oh, kaget. Kok hilang? Sumpah gak ada tujuan. Tidak ada tujuan. Ini kita kemana? Apa ini ya? Apa ini ya? Aduh sumpah ini gelap ah. Gak suka gue gelap-gelap. Nyalain lu ah. Heran gue, harus gelap-gelap sih. Terus? Tuh gue bisa lompat sini harusnya. Mana ya? Ngapain ya gue? Wup! Ora iso iki lho, ya apa toh ya? Oh ini apa nih? Bukan. Cobain aja semuanya. Kagak ada deh. Mampus deh. Oh deh, gak tau dah gue ini ngapain kita. Kita cari sini, coba jalan-jalan sini, ada gak? Apa ada yang kelewat ya? Aduh. Terlalu nih jatuh nih clip on nih. Di mana ya? Apa ada yang kelewat ya guys? Gue. Coba deh kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan ya. Memang kita ini terlalu terburu. Coba. Tau gitu dari tadi, tuh kayu kasih gue. Ampun deh, heran. Nyebelin, nyebelin. Lompatnya gimana?
Sekarang bingung gue lompatnya gimana. Oh nih. Hup. Ini bisa diambil gak? Ini gergaji bisa nih kayaknya nih. Gak bisa juga. Hah? Mana Dul? Oh ini. Ini. Wuh, gitu ternyata. Kenapa sih game ini demen banget gelap-gelap ya? Pusing mata gue, udah tau. Sumpah rasain ya guys, kalian main game depan komputer, cahaya di mana-mana. Wow. Cobain, kalau nggak mules lo 3 hari. Pusing nih, apalagi game-nya gelap-gelap gini nih, aduh. Tuh, suka main masuk gorong-gorong, kolong, ya kan? Basement, atau enggak loteng. What's that, guys? Kita tinggal. Ngeri banget gue ngeliatnya. Sumpah. Kenapa kita harus melakukan kesalahan yang sama? Tenang, saya tidak akan tertipu. Saya tidak akan... Oh! Ada anak kecil! Siapa itu guys? Mana dia? Kenapa sih harus melakukan hal yang salah berkali-kali? Wah, tuh dia tuh. Kita ikutin. Lah, ternyata... Mampus, untung aja. Mohon maaf nih, bisa bantuin gak? Gak ada yang mau bantuin nih. Udah lah. Oh, masuk ke sini. Gak bisa sih. Woi. Oh, lompat di atas. Ngomong dong. Mana ada yang tahu kan gue CRT. Cuma kalau main pakai keyboard susah loh kontrolnya. Gue nggak tahu ya nyobain pakai stick ntar gue di rumah. Rido, what's wrong with you? Berkali-kali lu heran gue. Tapi emang gak ada yang tahu sih itu apa namanya. Nih. Gue bubarin ya lama-lama nih. Ngeselin, lihat-lihat. Loh, gue gak nginjek. Ini kan. Nih. Tuh. Oh, jadi tuh ada dua. Ngomong mana gue tahu. Nih, ini juga kan.
Oh enggak ding, malah itu doang ternyata. Terus ngapain nih? Cara lompatnya gue gimana? Oh, untung pinter gue kan. Hop. Untung saya pintar guys. Bodoh lah. Buset-buset horor banget. Ya keluar. Si Six gue diambil. Diculik. Six gue diculik. Mana lo anak-anak tidak bertanggung jawab. Wah dia naik ke atas. Gimana ceritanya bisa naik ke atas? Aduh. Terus gue kemana nih? Ya sih gue diculik lagi. Bener-bener. Hop. Mamam tuh. Nyulik Six gue sih lu, seangkatan lu kan. Satu angkatan kan lu sama temen-temen lu. Lagi nih. Bodoh lah. Seandainya kalau misalkan gue gak megang palu gimana ya? Oh kalah kita kalau megang palu. Kepo doang tadi, kepo. Tenang. Tidak, itu disengaja guys. Coba kita lagi lihat. Bentar deh. Terima kasih Ember. Sudah membantu. Gue bawa aja deh. Gue juga jaga. Berat lagi di palu kan. Kok gak bisa dibawa ya? Kok bisa nih? Ah iya gak bisa dibawa guys. Gue pikir bisa. Hup. Susah kontrol deh kalau pakai keyboard. Oke, Gan. Gue nggak ada kuncinya ya, Gan. Oke, Gan, kita cari kunci dulu, Gan. Suara apa tuh? Gak boleh ya, gak boleh kita ketahuan, gak boleh. Kita gak boleh ketahuan guys. Kita nungguin dia nih. Nah. Yo, Igan. Wah itu dia kuncinya tuh. Kira. Ini kalau ada nyawanya nih, udah gagal gue. Dari tahun kemarin juga udah gagal nih gue. Sayang aja gak ada nyawanya. Gimana sih caranya? Caranya gimana ya?
gimana sih? Gimana sih guys? Kayaknya ada sesuatu. Apa ya? Yang bisa kita ganjel gitu. Apa ya? Ini apa? Bukan. Ah, gitu dong. Dari tadi kek. Waduh. Leher apa tali tambang? Ya gitu ya. Kunci dong, gue pegang kan tadi ya. Gak bisa masuk sih. Bentar ya guys. Oke guys, mungkin selanjutnya gue akan coba di episode selanjutnya. Episode kali ini cukup sampai di sini dulu aja. Tetap saksikan Reload di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di Reload berikutnya. Bye-bye.